Again. Halo, selamat berjumpa pada tutorial online di minggu kelima ini. Tutor atau saya berharap Anda sudah membaca modul 5 yang bermaterikan keberagaman dan kesederajatan. Sehingga Anda siap berdiskusi di pertemuan sesi 5 ini, lalu Anda mampu mengemukakan pendapat atau memberikan tanggapan setelah membaca dan memahami materi tersebut. Anda diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan membaca modul. Ingat, ketika misalnya kalian sudah bertanya lalu saya jawab, Anda lakukan jawaban yang saya harapkan gitu ya. Jadi jangan hanya sekali saja memberikan tanggapannya, tapi kalau bisa berulang kali gitu ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi maka keaktifan kalian itu sangat diharapkan, lalu efektivitas dari perkuliahan online ini akan lebih terasa. Anda diharapkan juga mampu menjelaskan tentang multikulturalisme, kesetaraan, baik kesetaraan dalam multikulturalisme ataupun dari problematika keberagaman dan kesetaraan yang akhir-akhir ini terjadi pada Indonesia. Itu aja dari saya. Ingat, selamat berjuang memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tetap sehat, jaga semangatnya untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.